Okay, hello, kamu semua kembali lagi bersama gue Rega Bully. Kita bakal main Dofus Drop hari ini karena ini gambar cukup lucu dan ini gue goyang-goyang gini karena lagunya pak, lagunya lucu ya pak ini game ya. Ini game gue download karena gambarnya lucu, imut-imut itu pak ya gambarnya. Pokoknya kalau gue mah pak, yang penting gambarnya lucu dulu, gue download deh. Kalau masalah gameplay nomor 2, pokoknya gambar lucu dulu dah. Karena gue suka lihat gambarnya gitu kan, grafiknya lucu, imut-imut. Oke, ini gue coba-cobain dulu ya. Ini apaan sih, gak tahu. Junker Daryl Kingdom. Apa ini? Ini kayaknya sepeda kita. Iya, ini kayaknya sepeda kita dan what the hell. Oke, kita balik aja dulu. Ini gue coba-cobain dulu ya apa. Ini fitur-fiturnya sebelum kita masuk ke play ya. Ini achievement. Oke, ini kita belum pernah main, jadi gak ada achievementnya ya. Kita back lagi aja. Back anjay. Back ya Allah. Dan ini ada apa lagi? Gambar kayak movie itu previews 40 bintang. Gua kagak punya bintang kayaknya, kagak bisa. Following advertisement will earn you some stars tuh kan. Oh, ini ada movie-nya gitu kayaknya. Oke. Okay. Kita belum punya apa bintang apa-apa ya, masih nol. So kita play aja dulu di sini. Ya, ini game offline. Ini cara mainnya gimana? Let's get this to. Oke, okay. Kita harus mainnya pakai tap-tap. Oh my lord, liatin men. Sepeda gua men. Bagus banget sepeda gua. Maju anjay. Maju. Maju. Maju, maju, maju. Lah tadi ben orang gua kayak orang gila ya. Dan gitu ya. Swipe bends boost the foot any direction. Oke, okay, gua pakainya berarti gua mainnya pakai jari gini kayaknya tap tap. Bends. Oke, okay, kita swipe bends-nya ya. Kita set. Woi, mantap. Lagi tumbang lagi. Oh my god. Gua enggak dapat satu pun bintang. Collect 25 bintang. To earn, oh kita harus nambahin, oke okay. Kalau kita dapetin banyak bintang bisa dapat bench lagi, oke okay, men. Hero gue, hero gue lagi, orang gue, WD, muter terus sampai mampus, terus maju terus jangan mati, oke okay, ada mata itu men, itu mata ya, itu mata siapa aja, kita nggak bisa swipe lagi itu pak, nggak bisa ya karena benchnya habis, ini kagak bisa swipe lagi men, dan ini ternyata nggak berhenti berhenti sampai orangnya pusing mati atau gimana sih gue gak ngerti. Dan ini pokoknya muter-muter terusin. Orang gue men, ini kayak si Patrick bukannya. Oke, tabrak. Ketabrak gue. Itu apaan ya? Itu ada cacing kayaknya ya. Dan oke, dapat lagi bintang. Tungguin. Belum waktunya untuk swipe. Belum. Belum. Maju lagi. Hehehe. 34. Ini mau stop di sini pak. Tuh kan. Ah, kesel gue mati di sini ya. Kena apa tuh? Flat impeller katanya ya. Cuma dapat 35 bintang total stars. Enter initials for the leaderboard. Oke, okay, kita masukin initial ya. Initial kita apa aja? BAB. Mantap BAB. Berak. Oke. Okay. 1402 jauh gua ya. Aduh. Ya, toksik apa ini 4 pemain dalam arena. Aduh, ini ada iklannya ternyata gamenya ya karena game offline ini. Tapi kita bisa matiin ini caranya adalah matiin koneksi internet karena di sini gue connect sama internet ya, gue belum lupa matiin, biasanya gue matiin lupa sebelum main. Oke, nggak apa apa deh. Oke, kita ke home. Ini kayaknya kita bisa masuk ke ini lagi ya, kita bisa masuk lagi ke tempat lain atau gimana sih? Collect thanks for playing. Ini kita dapat achievement dan ini kita tadi ada movie ya di sini 40 bintang. Gue penasaran sama movie-nya nih. Ini apa sih movie-nya? Previews. Ini game menurut gue lumayan banget sih buat teman-teman. Apa nih? Ya ini mah iklan pak. Sumpah gue kira apaan tuh ini iklan ternyata apa ya. Kampret. Gue ditipu kampret aduh. Oke okay, gue udah tontonin. Ini iklan yang sangat bermutu ini ya. Kita dapat apa ya kalau kita tontonin ya. Oh oke okay, bintang gue kan. Kalau misalnya kita itu ada unlock at 3000 plus tuh ya. Ada kita bisa buka apa tuh bins. Gue penasaran banget serius nih ya. Tapi karena susah pak kayaknya pak. Udah deh gak usah kita. Kita ini dapat achievement juga ya. Kalau misalnya kita klik achievementnya dapat apa nih? Dan kita bisa beli ini baru tuh ya. Kita bisa beli apa sih? Kita bisa beli ini baru ya. Sepeda baru kayaknya apa ya? Wheels. Ada booster juga di sini ternyata men. Wow, my lord. Oke, okay. Ada tempat ada ini ya. Trash. Widih. Ini gamenya menurut gua sih cukup simpel, simpel tapi idenya menarik gitu ya. Cuman simpel, cuman tap-tap doang gitu ya kan. Dan oh my god, ada apa di kepala gue itu pak? Itu apa sih? Bentar pak ya. Itu kayaknya kampret deh. Kayaknya kampret itu. Pokoknya ini game sebenarnya gak jelas ini game serius. Ini gak jelas gamenya. Pecat-pecat doang gitu ya kan. Tapi ini game ya lumayan pak buat iseng-iseng gitu ya. Buat yang gak ada kerja lagi, gak ada kerjaan di rumah ya kan. Mau ngapain gue ya gitu ya. Atau di kampus itu di sekolah ya lagi
lagi pusing ya kan, stres lu kepala. Ini lumayan, aduh, cuma dapat bintang-bintang ya. Aduh, kampretos, kampretos. Kita coba percobaan terakhir ya, sekali lagi ya, sebelum gue udahan recordingnya ini, karena recordingnya gak terlalu lama ya, gue cuman iseng-iseng doang ini. Ini cuman sekedar, apa ya namanya ya, cuman sekedar untuk kalian buat review, bukan buat review, buat ya kalau lagi ngerjain ya. Oke, gue pakai tapnya pakai dua jari sekarang. Mungkin bakalan efeknya lebih gila gitu pak, tap-tap dua jari. Mantap, Bobo Boy, maju Bobo Boy. Gue kagak punya bins, oke. Kita, ternyata gue tahu cara pakai ini sekarang ya. Jadi kita harus tungguin dulu sampai habis, baru kita lempar lagi. Nah, gitu mestinya ya pak ya. Kan tadi salah, gue malah lempar langsung ya kan. Kita gak dapat bintang kalau misalnya kita langsung lempar. Oke, maju terus. Putar terus palu, jangan sampai jatuh. Aduh, ya Allah. Jangan sampai berhenti. Tepetin ambil bintang banyak, gue sampai punya 3000 bintang ya. Kalau udah punya 3000 bintang, kayaknya dapetin apa gitu. Oke, latihan main ini ngalangin ya. Aduh, ada garpu lagi tuh pak. Ah, garpu kurang ajar ya. Aduh, gue lagi seneng pala main game ini ya. Terbang-terbangan tuh pak, wing-wing ya kan. Kampret. Lagi seneng-seneng main game ini ya kan. Tiba-tiba berhenti gitu bintangnya ya. Distance-nya cuma segitu doang anjay. Aduh, gak kerasa ya. Dan ini, coba ini kita beli shop aja deh. Karena ini punya duit juga berapa tadi. Kayaknya cukup buat beli yang aneh-aneh headgear. Dan ini ada, tadi ada trash ya. Ini kita bisa beli kayaknya. Kayaknya kita bisa beli ya. Can I? 200 bintang. Oh, oke, belum cukup ternyata ya. Aduh, kesel banget dah. Baru 162 bintang. Aduh, nyebelin banget. Gue pengen beli itu. Gue penasaran tuh, kalau misalnya gue beli tempat sampah, apakah tempat sampahnya gue bawa atau gimana ya? Maju aja deh, pokoknya maju! Ah, oke, okay, kampret. Kampret dasar. Oke. Okay. Aduh, tusuk gue, men. Aduh. Ulala, maju terus. Ulala. Suaranya, men. Lumayan lucu suaranya ya. Gue seneng sama suaranya. Ini kayak puja kerang ajaib. Ya kan? Gue kayak ingetan sama SpongeBob, sumpah kalau main game ini malah ya. Aduh, sumpah ini gak dapat bintang, oke. Keselin. Yeay, akhirnya gue berhasil mengumpulkan 200 bintang. So, gue bisa dapetin apa nih? Kita bisa dapetin shop sekarang ya. Bisa gue beli, apa nih yang bisa gue beli 200 bintang ya? Ini nih, bisa beli dong. Yeay, kita bisa beli trash. Tristam, nah take out the trash, oke. Tadi, jadi oh gue ngerti nih, kayaknya pasti tadi kan rasanya kan pohon yang ngalangin orang gue ya. Tadi kan pohon doang satu biji. Sekarang mungkin jadi tempat sampah nih. Semoga aja tempat sampahnya membawa keberuntungan untuk kejauhan lemparan gue tabrak terus. Sampai poyang kamera facecamnya sampai gitu pak. Facecam gue sampai rusak gitu ya pak. Aduh. Ya. Kampretos. Oh my lord. Apa itu my lord? Oh ternyata ada ini di situ ya. Kalau gue demin ada. Oh apa itu men? Itu ada meteor ya? Meteor Garden! Ya, berhenti lagi pak. Coba gitu, gua tungguin dulu seberapa 3 detik. Oke, ternyata nggak ada Meteor Garden lagi pak. Gua berharap ada Meteor Garden lagi gitu ya. Puing ya kan? Kalau gua ada Meteor Garden enak ya pak ya. Tadi jauh. Oh my! Trash! Ya, udahan pak. Ah, udahan ya. Nyebelin. Aduh, nyebelin ya pak ya. Udahan pak. Kecil banget debit bintangnya pak. Ini gue gak ada kerjaan banget sumpah dah ini ya. Seneng banget main game ginian ya. Tapi emang ya lumayan sih pak buat ngisi-ngisi kalau lagi bosan ya pak ya. Oke, ini last try sebelum gue udahin recordingnya. Karena ini cuman sekedar review doang ya kan. Maju. Jangan sampai ada WhatsApp. Ngalangin WhatsAppnya. Kampretos, gue lagi recording. Kampretos, maju. Maju terus. Ya, nice. Oke. Semoga tembus 5000. Jauh. Ya masih maju, yey. Masih maju, yey. Mantap jiwa. Ya kampretos. Ini gara-gara lain nih, ini gara-gara WhatsApp nih kalau gua gagal ya. Ini gara-gara WhatsApp nih. Ya. Aduh, mesti gua matiin tuh koneksi internet gua apa tadi ya? Ya, kampretos nyangkut dah. Ah, kesel gua. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh. Jauh please jauh. Ya tadi gue gak dapet lagi bins ya. Please udah dapet bins tambahan gitu pak. Ya. Oke. Okay. Nice. Gak kena tempat sampah ya. Ada batu tuh pak. Kalau gue berhasil nyusul batu ya. Lumayan tuh bisa nambahin speed gue ya kan. Kalau gue berhasil nyusul batu. Ah shit man. Ah. Cuma 100 feet man. Shit. Are you kidding me? Ah. Oke. Okay. Susah ya. Pengen dapetin jauh banget. Susah banget. Oke. Okay, tapi inilah gamenya.
Di sini gue cuman sekedar review doang. Buat teman-teman yang mau download gamenya namanya adalah Gue lupa. Sumpah. Kok jadi lupa ya? Pokoknya Duduan tadi ya. Nanti gue taruh di deskripsi video gue. Ininya nama gamenya ya. Kan tinggal searching aja di Play Store. Karena ini gamenya free. Ini game sedikit nggak jelas, tapi ini game lucu buat sekedar kalau misalnya lagi bosen di kampus ya kan, atau di sekolah kalian lagi di kelas kan, bisa lagi bosen, bisa kalian mainin game ini mungkin menurut gue. So, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Thanks banget. See you next time.